Halo, jumpa lagi dengan Able. Kali ini masuk servisan Asus X455. Kondisinya seperti ini. Jadi hidup tapi hanya dengan charger. Dengan baterai, tandanya baterainya silang, tidak bisa hidup dengan baterai. Ya, ini silang, tidak terdeteksi, jadi baterai not detected. Hanya hidup dengan charger saja. Sudah ganti IC charger, fat high low baterai, CEO juga sudah diangkat pasang. CEO angkat pasang dan tidak berhasil. Mari kita bongkar. Fet 12 sudah diganti, tetapi sama saja. Fet pompa baterai juga sudah diganti, hasilnya sama. Lalu IC charger BQ735 juga sudah diganti. Fet high low juga sudah diganti. CEO angkat pasang, hasilnya tetap baterai tidak terdeteksi. Mari kita ganti dengan CEO yang baru. Bukan CEO baru, CEO copotan, CEO kanibalan dari mainboard lain. Kode CEO nya ini KBC9018. Ini 9018, kelihatan enggak? Mari kita ganti dengan CEO copotan. Oke, sudah terpasang CEO nya kita akan coba nyalakan pakai baterai. Itu CEO bekasnya, kita pasang baterai, kita tancapkan VSU, kita cek ampernya naik apa enggak. Ya, ampere naik, ampernya ampere ngecas itu 1000 lebih ya. Masalah tampil tidaknya kita coba pakai layar nanti. Ya, kita coba pakai layar. Sudah dinyalakan, ternyata tidak tampil-tampil. Oke, karena tadi tidak tampil, kita ganti dengan CEO lain. Ini CEO yang barusan dipasang.
Ini CEO bawaannya, bawaan mainboard servisan. Kita ganti CEO lain dari mainboard copotan lain. Mudah-mudahan yang ini berhasil. Oke, kita coba tancapkan PSU. Laptop langsung nyala. Apakah tampil? Ampere 1700-an, kemungkinan terbesar tampil. Oh iya, tampil. Yang tadi 1500-an ya, enggak tampil. 1700-an tampil, berarti pekerjaannya solved. Kita tunggu sampai apa namanya, masuk Windows, nanti sambung lagi videonya. Ya, hampir 1700-an sudah selompret. Kita tunggu sampai masuk ke Windows. Ya, sudah masuk Windows. Ini kita cek di settingan baterai. Mas 59%, kalau dicabut redup, kalau ditancepin terang lagi, berarti proses dia, berarti mau ngecas, bisa hidup dengan baterai juga bisa ngecas. Kita lihat di panel baterai, naik jadi 62%, tadi 59 ya, 58.99, sekarang 62%. Ya, saya kira pekerjaan hari ini solved. Kesimpulannya tadi tidak bisa ngecas atau tidak bisa hidup dengan baterai, baterai tidak terdeteksi karena rusak hasilnya, bukan IC charger dan sekitarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Salam solved. Salam solder.